بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ayat 82 surah Ghafir sampai ayat 85 sebagai akhir surah. Allah Ta'ala firman, selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Tuhan suruh kita perhati keadaan orang-orang yang sebelum ini yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya. Orang-orang itu lebih ramai dari mereka, maknanya orang zaman-zaman dahulu lebih ramai bilangnya kalau nak banding dengan orang belakang-belakang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesel-kesel usaha pembangunan di muka bumi. Orang zaman-zaman dulu tebuk bukit, buat umuh, buat bina gotu gani gotu gani banyak yang dinamakan sebagai tamadun ataupun kemajuan yang mereka bina pada zaman dahulu. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Ini sebagai amaran yang Allah Ta'ala royak terutamanya kepada orang-orang di zaman Makkah yang durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suruh mereka perhati. Apa pun tak jalan atas muka bumi kita. Kita tengok kesel-kesel orang-orang dulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ayat 83. Kerana pada masa mereka didatangi oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka masing-masing dengan membawa keterengah-keterengah untuk menyelamatkan mereka, mereka ejek-ejek akan apa yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Ini tabiat semula jadi orang yang menetai Nabi, menetai Rasul, lagu tu lah. Dia buat nganyi mainnya. Gapo hak Rasul duk mengajar. Lepas tu kita pun jangan sama sekali. Yang Allah Ta'ala firman di dalam Qur'annya, Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Adakah ha Allah Ta'ala, ha ayat-ayatnya, kamu buat main-main, kamu buat ejek-ejek, buat menganying, ambil ayat Quran mari duk buat kelola main, ambil ha Allah Ta'ala buat kelola main, ha ni tak boleh. Saya nak misal ini, wah-wah orang kampung dia katanya kalau dia kita buat tepung, buat gapo tak manis, kena baca amma manis tagna. Jalan belakang tu dia dia ambil man, amma manis, man tu, man dalam bahasa Arab. Lepas tu istagna, dia pergi capur dua tu jadi masuk molek, amma manis istagna. Dia kata baca ayat ni benda-benda hak kita jual tu jadi lari. Sebab apa? Sebab yang manis dengan ayat Quran. Ha tu gitu. Lepas tu benda-benda ada orang-orang Melayu kita, dia katanya kalau dia orang jatuh, dia jatuh cinta kepada orang Tino seorang. Orang Tino tu tak tahu katanya kita dak kenal ke dia, kena baca ayat bagi siapa dekat-dekat dengan dia, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Baca boleh berapa tiga kali siup puh, wak tak tahu. Lama-lama orang Tino tu kenal kita. Dia ambil daripada surah Taha yang Allah Ta'ala royak katanya, aku capukkan kasih saya daripada aku, hei Musa,
ikut siapa-siapa temung ngamung. Masa munduk dalam bakul kecil-kecil lagi, dalam besan yang muk Nabi Musa peranyuk dalam sungai tu. Ikut siapa-siapa temung, maka akan cintalah kepada mung, hei Musa. Tu wah-wah orang Melayu belakang tu. Wah ayak pelarih gotu buka kedai, nak pergi situ, nak pergi sini. Banyak dia ambil ayat Quran pergi gunung, tak kena dengan tempat. Tu. Dan mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka yang berhubung dengan keduniaan semata-mata. Ni orang-orang pada zaman dahulu yang berasa bangga dengan ilmu kepandaian yang ada pada mereka. Lepas tu tak mengaku ataupun tak insaf katanya cerdik pandai tu daripada Allah Ta'ala yang beri kepada mereka. Supaya Korun apabila dia kaya, dia katakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ayat ni duduk dalam suratul Qasas. Dia katanya sesungguhnya semua yang ada ni yang diberikan kepada aku adalah dengan sebab kepandaian yang ada pada aku. Kon eun mai kiao. Tuhan mai kiao. Ha tu. Akulah yang cerdik, yang bijak, yang pandai, yang kaya cari harta benda dengan usaha titik peluh aku sendiri. Inilah aku kaya. Tu kata-kata yang dia panggil takabur. Angin lawe Allah Ta'ala. Akhir sekali, acu. Itulah Allah ayat katanya, فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ. Sebahagian daripadanya, orang-orang zaman dulu, kami tenggelamkan mereka. Setengah mereka, kami masukkan ke dalam tanah. Tanah bumi ni telah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Qurun. Iaitunya kami tenggelamkannya ke dalam tanah. Serta dengan umuh-umuh dia, harta benda dia tenggelam sikit, 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 sikit. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ayat katanya, siapakah rening? Bumi masih lagi duk telah Qurun. Duk telah harta benda dia sedikit demi sedikit demi sedikit. Tak berhenti-berhenti lagi. Ini orang-orang zaman dahulu yang lawe Allah Ta'ala, begitulah akibat yang buruk mereka ditimpa pada zaman itu. Dan dengan yang demikian, mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu. Duk menganying sangat, maka akhir sekali Allah Ta'ala peracau. Peracau dengan angin, dengan ribut, dengan air boh, gepa bumi, malaikat tepik dan sebagainya. Banyak azab-azab yang dikenakan ke atas orang-orang diaka. Lepas kita, kalau kita tengok zaman-zaman sekarang ni, saya berasa lah orang zaman sekarang ni lebih teruk daripada orang zaman dulu lagi. Cuma tak ada rasul, tak ada nabi. Tapi ha menetih, ha tak seterima ajari Allah, khainat Islam, bunuh orang Islam. Tak tahulah berapa kali gano. Kalau kita nak banding dengan orang-orang zaman dulu. Nah. Sepatutnya Tuhan waktu turun azab kepada umat sekarang ni lebih teruk daripada umat-umat dulu lagi. Umat dulu ya kenal juga Allah. Bila ditanya siapa buat langit, bumi, matahari, bintang, mereka itu akan jawabnya Allah. Tapi kafe zaman sekarang ni tak kenal. Siapa nak tahu Allah? Dia tak kenal. Dia mikir kong sikit habuk. Lepas tu hidup orang-orang kafe sekarang ni hidup suk samran dengan kejahatan, maksiat,
hari-hari-hari-hari yang mereka itu dok buat. Cuba kita gambar, ambil dunia sote mari tok depan kita, kita belah. Belah dunia tu. Juring nak lagu mana, nak kata lagu mana? Lebih daripada sekerak dunia, manusia duk diaku kepada Allah siamale siamale sampakah hari kiamat. Gitulah keadaan dunia. Bah, kita orang-orang Islam juga kadang-kadang terikut-ikut, terturuk-turuk oleh arus dia panggil kerasai yang orang kafir duk buat gapo, maka orang-orang Islam pun berasa nak buat gitu. Supaya Nabi raya di dalam hadis katanya, jika mereka masuk dari lubang jewok sekalipun, nescaya kamu akan ikut bersama. Nah, sahabat Nabi tanya, Yahudi dengan Kristian kau lagu mana? Wahai Rasulullah. Nabi katanya, faman? Siapa lagi? Kalau bukan Yahudi Kristian, duk buat gitu, duk buat gini, maka munghe umat Islam akan turut masuk juga. Tak ada rasul yot yang Nabi raya katanya masuk dalam lubang jewok. Pah manusia pala mana nak pergi masuk dalam lubang jewok. Nabi buat misal tu, nak raya katanya, teruknya keadaan orang-orang Islam setengah-setengah yang tak takut kepada Allah. Hati mereka adalah hati manusia. Itu hati mereka adalah hati dunia. Dan hak teruk lebih pada tu lagi yang Nabi katanya, qulubuhum qulubus syaitan, hati-hati mereka iaitu hati syaitan. Ha, tu tak ada arah Nabi siapa ke banding manusia hati syaitan ni. Cik katanya teruk-teruk sungguh cara hidup mereka di atas muka dunia. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami berimeh kepada Allah semata-mata dan kami kufur ingkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Ha ni ketika kena azab, kena ujian, barulah berimeh. Berimeh dah. Tak sedar hak duk syirik dulu. Kalau mati pun minta nak kelik ke dunia semula, nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik. Tuhan tak percaya. Tuhan raya di dalam Al-Quran, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembali semula ke dunia, nescaya mereka akan ulai semula hok dok buat jahat, dok buat karuk, dok buat maksiat, dok buat syirik, kerana mereka adalah pembohong. Ni tu hai praknan cok moho kalau kita kira mudah-mudah. Puak mung tak sadak mari dalih gapalah aku reti. Tekah mung duk tengah susah. Royak juga nak kelik ke dunia, nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik. Terawak kelik. Terawak mari ke dunia semula. Kelik baik tulah juga. Itulah tabiat manusia yang durhaka kepada Allah. Pah, hak tinggal laginya kita. Kita umat Islam seluruh dunia ni, kalau sekiranya tak faham sungguh-sungguh ajaran agama, boleh jadilah hidup orang Islam pun hampir-hampir serupa dengan kafir juga. Pas kalau kita tengok pada dunia sekarang ni, hak teruk-teruk tu lah. Hak royak ni pasal orang Islam hak teruk-teruk. Hak pasal nama saja katanya ya orang Islam. Tapi tak ada sekarang habuk dalam cara hidup. Semaya apa dok, duk dalam mabuk kaya, makan minum benda haram. Nah, anak bini duk tak tahu berapa, lebih umur lebih pada umur orang kafir lagi, setengah-setengah orang. Qira'ah-qira'ah pun tak pandai baca. Nah, anak-anak jadi sakun belaka. Bini duduk tak ada tutup aurat, tak ada kelubung, tak ada gapo. Masya-Allah, ngaji agama apa dok. Duduk semata-mata duduk. Tok laki pun tak ada nasihat bini walaupun sikit. Umuh ni dianggap sebagai serupa dengan hotel, tempat duduk untuk bermalai gitu ya. Nah, buk benda dunia ni suka sembah panggil. Cari juga dunia.
nak kemewahan dunia, gotu dunia, goni dunia, masya Allah. Ni setengah-setengah umuh orang Islam kita. Yang kita duk gambar kata, ah, oh, ustaz duk royak tu, tak kena tu. Dak, saya duk royak hak sungguh dah. Benar hak kita tengok dengan mata dah. Kita duk perhati dah, tengok. Sebab tu boleh duk sebut duk royak katanya, itulah keadaan setengah-setengah orang-orang Islam kita. Tak tahu apa sekarang sungguh. Lepas tu, bawa mati, pak mula nak cari tak lebah lalu. Mula suruh mengatik, waktu 7 hari, waktu 40, baca Quran, tunggu kubur. Wak gitu, wak gini. Sebab apa tu? Kalau dia kita wak tanya tu, wak soalan katanya, apa boleh duk mengatik jamung tok lebah suruh mengatik baca Quran qul hu gitu gini. Sebab nak wis selamat orang duk dalam kubur. Lepas tu, dia bukan cuang wela san-san katanya gi selamat. Ah, dah bawa mati pak tu. Orang mengatik wi, orang baca Quran wi. Selepas dah seksa kubur. Dah. Tuhan yang tak ada tengok di siapa mengatik tujuh laksa, tujuh gapa. Dah. Dia tengok di setiap orang yang buat amal, dia buat gapa atas muka dunia. Baik ke jahat, dia kira situ. Bukan tengok di orang semayang-mayak ramah. Ha, tu. Bukan katanya, oh Allah ni sore mati orang semayang-mayak 30 ribu. Oh, lepas seksa kubur dah Allah ni. Baba tu, tok guru ni mari duk doa ke dia. Dak. Tengok di amalan dia hak dia duk buat di atas muka dunia, baik dengan jahat. Nanti tengok situ. Dia bukan duduk di banyak orang mari semaya dan sebagainya. Sebab tu kita usaha jadi kita yakin katanya amalan yang kita duk buat, duk usaha makan minum, semua tiap-tiap perkara gerak-geri kita ni boleh menyelamatkan diri kita daripada tersaing mula-mula sekali, iaitu nya kubur. Buat lepas pada tu akhirat. Itulah setiap orang dia kena usaha duduk di atas jalan yang betul, amalan pun we support dengan hak Nabi buat. Tak ada orang yang katanya Nabi buat amal tak kena. Tak ada. Siapa berani? Royak katanya akidah Nabi tak kena tu. Amalan Nabi tak kena. Tak ada siapa royak. Sebab kita yakin katanya hak Nabi buat adalah contoh daripada Allah. Hak Allah Taala perintah. Allah firman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Allah, kepada rasul, maka sebenarnya dia sudah taat kepada Allah. Yalah. Tu Nabi besar. Pas dia besar pula. Dalam hidup dia belum pada dia mati tu dia besar dah. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Selama mana mung duk pegang dengan dua perkara ni, kamu tidak akan sesat buat selama-lama. Apa tu? Kitab Allah, iaitu Quran. Dan wasunnati, dan ajaran, contoh teladan yang aku buat, aku tunjuk kepada kamu. Tu Nabi pesan tu, dia pesan depan sahabat dia. Dia yakin katanya sahabat dia akan sapa, akan taithot, perprayer. Royak kepada orang belakang. Siapa ke kita hari ni pun kita duk baca perkataan hak Nabi sebut supo dengan di zaman Nabi duk tengah hidup. Kita duk amal u jadi supo dengan hak Nabi. Mengikut kadar yang kita kuasa. Kita tak kuasa nak amal lagi mana? Itulah. Lepas tu mengikut penerengi para ulama. Saya tak setinggal wah ni. Takut orang duk comti katanya, oh, duk pegang dengan Quran dengan sunnah. Tahu ulama. Tak, saya bubuh benar-benar mengikut penerengi para ulama. Sejak daripada zaman sahabat lagi. Tabi'in turun mari sampai ke hari ini. Insya-Allah ulama semua duk di atas jalan betul. Tu kita kena hormat kepada para ulama.
Nah, kita boleh kenal sikit sebanyak ayat tu, sunnah ni, gotu-gotu ni. Semua tu melalui para ulama belaka yang dia memberi penerenge dan penjelasan kepada kita. Alhamdulillah. Akhir sekali ayat yang ke-85 dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidaklah berguna lagi kepada mereka. Ini tu heroyak ha orang kafir ni. Sebab baru nak berimeh ketika ditipu bala. Tak pakar dah. Supaya dengan orang nak mati. Nah, orang banyak dosa ni, saya tak ni, kadi orang Islam. Orang Islam yang banyak dosa dia duk buat, bor dekat-dekat dengan nak mati, baru nak taubat. Nabi katanya, Tuhan akan terima taubat seseorang manusia. Malam yughar ghir. Selama mana dia tak tarik nafas panok panjang. Dia duduk tak sadar harap lah. Dia panggil ke apa? Nyamuk duduk di halkong dah. Tekah tu kalau dia kecek beratus kali, beribu kali. Ya Allah, aku tobat dah. Tak sedar. Tak sadar pat. Tak sadar guna. Sebab ke apa? Dulu, tekah yak muda. Kau wairun, kau tua hebat kadang-kadang. Oh, duk bojek kata lagi. Dialah duk buka anak koci hak tak molek. Maksiat, gotu goni gotu goni. Bapa nak mati. Kesiannya kau datuk tua ni. Dak tu hak tak kesian dah. Mati-matilah senemu. Tak ada pedah. Kalau sia semula, segar semula, klik back to law ya. Ha tu sebab tu Nabi royak tu kena. Manusia apabila siapa nyawa yang di halkum tu banding katanya dekat-dekat dengan nak mati, tak sadar harap lah Tuhan nak terima taubat. Pas apa tak lagi bawa lepas pada mati duk minta dengan Allah Ta'ala nak kelik ke dunia semula, jangan harap. Apa tak lagi Tuhan raya imej mereka tidak akan guna. Yang demikian adalah menurut sunnatullah. Sunnatullah ni lah dia panggil tamacat yang Allah Ta'ala tetapkan siap-siap dah. Lagu tu lah manusia hak pasal diraka, diraka. Tapi manusia yang berimej, amal soleh, berjuru, baik. Nah, bukan arti dia tak ada dosa tu. Dia ada dosa. Tapi dia sentiasa bertaubat, duduk di atas jalan molek. Sokmo. Akhir, unai-unai peraturan Allah, iaitunya sunnatullah saat ini. Yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kafir. Masya-Allah. Itulah. Neh, semua orang kafir kita pejam mata kat gambar, semua orang kafir rugi belaka. Walaupun kaya raya, sup samran, segala legal lebih daripada orang Islam gotu gani gotu gani. Akhirnya hidup mereka adalah sengsara, mati duduk di dalam seksa kubur dan ngakolah tetap kepada mereka buat selama-lama. Akhir surah Ghafir, dan insya-Allah kalau tidak ada keuzuran apa-apa kita masuk di dalam mukadimah surah Fussilat lepas pada ni pula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.